harapannya untuk perusahaan Agramas apa, Mbak? Harapannya lebih memajukan lagi armada-armadanya, terus karena Agramas itu kan tuan rumah ya, tuan rumahnya Wonogiri sebisa mungkin ya, tapi mudah-mudahan lah mendatangkan bis baru lagi. Ketika sampean istirahat itu di dalam bis istirahatnya di mana, Mbak, posisi perjalanan? Ya pokoknya pokoknya ya di sebelah. Udah punya anak apa belum? Ada yang nanya begitu kemarin. Suruh kok turun ketika. Terus apalagi suaminya. Terpantau ada Mas Ical Traveler nih, dia nggak sadar nih, ada saya di belakangnya. Dan ini situasi tanggal 23 Desember ya, menyambut libur Nataru, angkatan sore dari Terminal Lembang Celeduk. Nah ini dia Mbak Lina nih, bersama Mas Liskiono baru datang. Masih pengen parkir dulu cari. Bis baru Agramas R0011 persiapan ya, dengan kelas big top, kursinya 21, pawangnya ini Mbak Lina, masih rolling sih Mbak Linanya, tadi lagi dandan dulu persiapan. Terpantau Mas Ical juga lagi ngonten. Sekedar informasi, ini bis baru dari Agramas ya, R011 menggunakan Mercy OH1626 Jetbus 3 plus MHD. Yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan karena ada driver cantik Mbak Lina Ozora. Wis. Goyang lur. Siapin gitu. Ini Mbak Lina lagi ngopi-ngopi dulu ya, persiapan. Persiapan. Dibantu sama Mas Ical ya? Mantap.
Kita ikut. Mbak, ngerekam gak apa-apa kan, Mbak? Saya rekam gak apa-apa kan? Ya. Nah, ini bisnya ya. Bisnya Mbak Lina. Beda sama yang eksekutif sama yang lain, pokoknya Big Top ini diistimewakan karena dengan harga yang bagus, maksudnya kita sudah memberikan fasilitas yang bagus gitu. Terus untuk snacknya juga beda. Nah, kesan Mbak Lina dengan bis terbarunya Agramas kelas Big Top ini, Mbak? Kesannya kalau untuk bis yang Big Top buat aku lah ya, pastinya kan nyaman. Lihat sendiri kan dengan porsi yang segini besare, terus sampai sandaran sampai ke bawah, pastinya kita kan dalam perjalanan itu nyaman. Jadi nyaman enak sekali. Ya buat penumpang ya. Keterisian penumpang, Mbak, tadi malam kan trip perdana dari Purwantoro ke Ciledug. Itu gimana, Mbak? Apanya? Penumpangnya, jumlah penumpangnya berapa? Tadi malam 18 ya. 18. Nah, katanya dengar-dengar untuk sekarang ke Purwantoro full seat katanya, Mbak. Iya. Oh, full seat. Oke. Ya penuh ya. Jadi penuh. Jadi nih hari ini keterisiannya penuh ya, Mbak ya. Nah, ini hari ini, Mbak. Sampean bertugas sama siapa, ya kan? Hari ini bertugas sama Pak Agus. Ngisi jalur Ciledug Purwantoro. Kalau boleh tahu bawa armada apa, Mbak? R11 yang terbaru. Kelasnya? Ini untuk kelasnya sendiri Big Top dengan kapasitas penumpang 20 orang. Terus untuk jamnya sendiri dari sini jam 5 lebih 15. Dari barat. Kalau dari Purwantoro jam 6 sore. Tapi ngomong-ngomong, ini saya belum nanya kabarnya. Gimana kabar Dika hari ini? Kabarnya pasti baik. Alhamdulillah. Lebih baik dari waktu kita yang ketemu. Nah, kalau untuk kelas Big Top-nya sendiri, tiketnya ada lain daripada yang eksekutifnya Gramas nggak? Iya, pastinya kan lain. Kalau eksekutif sama untuk di harga Big Top sekarang, kemarin ya, kalau kemarin masih 330. Kalau untuk hari ini udah naik, cuma aku belum ngerti infonya berapa hari. Berarti 330? Iya. Itu untuk hari biasa ya? Uh-huh. Bukan libur panjang atau ini? Ya. Kemarin ya, kalau untuk hari ini kayaknya udah naik deh. Udah naik. Nah, ini apa menjadi batangan paten Mbak Lina atau emang cuma nyarep? Nah, statusnya yang paten armada yang mana, Mbak? Yang paten di mana ya, aku nggak punya batangan. Masih nyarep-nyarep ya? Tapi nyarepnya lebih apa ya, batang ke batangannya lebih ke hari 1. Iya. Sama hari 3. Oh, hari 1 hari 3. Yang rontan-rontan ya?
ini Mbak bisa diceritakan nih Mbak, kesan-kesannya selama di Agra Mas ini kan hampir 1 tahun nih, 1 tahun berjalan ya. Nah, ini kesan-kesannya selama hampir 1 tahun itu jalan di dunia perbisan berikut Mbak. Biasa aja sih, cuma mungkin dari pergaulan kali ya, itu lebih beda, terus dari cara bahasa, terus dari cara teman-teman ngomong gitu tuh beda dari teman-teman yang sebelumnya dulu-dulu kami kenal gitu, karena mungkin dunia supir ya. Iya. Ya, ikutin aja sih mereka. Nah, pengalaman yang berkesan selama ini apa Mbak? Mau ditepai pengalaman apa tanya? Gak ada yang berkesan ya Mas. Gak ada berkesan dalam arti apa dulu ini? Ya dalam arti pekerjaan, istilahnya dapat momen yang gak bisa dilupakan dalam segi kerjaan aja. Pekerjaan, gak bisa semua kalau pekerjaan ya. Kesannya ya, aku lebih terima kasih ke ya ini PO3 Mas. Nah ini kan sampean ini kan supir cewek ya Mbak ya. Terus kan pergaulannya otomatis kan sama cowok-cowok ya kan, mau bapak, mau masih yang abang, yang mas ya. Nah itu ketika sampean istirahat itu di dalam bis istirahatnya di mana Mbak? Posisi perjalanan? Ya pokoknya, pokoknya ya di belakang. Oh ada tempat tersendiri ya? Enggak ada, pokoknya kan di kandang macan. Oh iya. Nah kalau di saat perpal gitu Pak, kadang kan armada ada yang perpal gitu, pernah ngalamin nggak istirahatnya di mana? Ya di belakang. Tetap di kabin armada. Kayak bubuk di hotel ya, bubuk di hotel di belakang ya. Tapi tetap yang tempat istimewa mah di tetap armada ya? Iya lah, di kursi paling nyaman tuh di kursi. Nah antara Mbak yang ini yang kelas big top ini kan sasis biasa ya Mbak ya? Sama yang HD01 apa 03 itu kan yang premium ya? Itu ada perbedaan penghasilan nggak kira-kira? Preminya sama aja. Hasilan, sama. Oh berarti nggak ada perbedaan ini sasis tronton, ini yang biasa gitu nggak ada ya? Sama. Ini pesan-pesannya untuk pelanggan-pelanggan Agra Mas, Mbak. Kan pelanggan Agra Mas itu paten ya. Selama ini kan banyak banget jadi kerumunin sama penumpang ya. Iya. Pengen menyampaikan pesan salam apa untuk penumpang? Pesannya untuk semua pelanggannya PO Agra Mas, jika kita semua selaku kru, kalau memang ada salahnya tolong ditegur dulu ke kita, kalau memang nggak ada baiknya tolong dibicarakan ke kita, kalau ada kurangnya tolong diomongin ke kita gitu. Jangan langsung mengadukan ke kantor dulu gitu, karena kembali lagi kita ini kerja mencari nafkah buat anak, buat apa sih Mas, buat keluarga gitu kan. Terus dengan masalah sepele yang harusnya apa ya, nggak usah dibahas terus ujung-ujungnya ngelakuin ke kantor kan kasihan ya. Pokoknya karena kan ini ya, pelanggannya Agra Mas kita ini sebenarnya memanjakan sekali loh. Iya. Gitu, sekali, sangat sekali memanjakan penumpang PO Agra Mas. Bahkan penumpang Agra Mas tuh harusnya turun di depan sini, depan tuh berapa meter sih gitu, dia minta pokoknya saya harus di depan gitu. Oke, iya nggak apa-apa. Tapi kalau ada kesalahan dari kru, tolong kita sama-sama kerja sama lah. Iya, kerja sama yang baik. Nah, harapannya kepada penumpang, khususnya penumpang pada Agra Mas, berharap apa dari penumpang? Nah, harapannya kita aja sih kalau memang ada kita yang salah, kita ditegur. Sama tetap menjadi pelanggannya Semut Merah ya. Yang gak harus juga sih, karena mereka punya hak untuk masing-masing pengen naik bis apa. Ya yang jelas kita kru bakal memberikan pelayanan yang terbaik lah buat pelanggannya PO Agra Mas. Nah ini pertanyaan ini titipan Mbak. Apa? Dari media tribun.com yang kemarin ya enggak. Ini ada kaitannya sama tetap sama kerjaan Mbak. Nah, karena kalau urusan cinta itu udah personal pribadi. Kemarin teman saya dari tribun.com ya. WA saya buat nanya pertanyaannya.
Nah, ini kan Mbak Lina kan cewek ya, Mbak, ya kan? Terus yang lainnya kan cowok. Ada ya rasa apa ya, risih atau canggung gitu enggak jalan di dunia perbisan itu, Mbak? Apalagi bis malam. Sekarang udah. Pertama-pertamanya. Kalau dulu gitu ya. Habis bawa bis mau ke rumah makan, mau masuk aja ke ruang kru gitu masih nunggu kruku yang satu bangun dulu gitu. Dari belakang mesti nunggu ke depan dulu baru mau turun, baru ke toilet, baru mau makan bareng ke ruangan kru, mau bareng gitu. Kalau sekarang udah enggak. Udah pede. Udah, ya. Sama ini titipan salam dari apa? Titipan pertanyaan dari komentar, Mbak. Kan belum semua yang nonton video-video Mbak Lina itu tahu ya istilahnya statusnya Mbak Lina ya. Mbak Lina itu udah punya anak apa belum? Ada yang nanya begitu kemarin. Suruh follow Instagramnya gitu. Oh iya. Aku memang orang tuh ngiranya aku udah punya anak atau belum sih. Coba aku tanya dulu. Kalau dari sosial media sih 50-50 sih, Mbak. Kalau dari sosial media. Aku tuh udah punya anak 3. Yang satu umur 12 tahun. Mm-hmm. Yang dua umur 10 tahun, yang tiga umur hampir mau 2 tahun. Cewek. Cowok-cowok cewek. Berarti sama kayak saya. Udah 3. Terus apalagi suaminya? Suaminya enggak ada. Oh, tanpa tanya udah dijawab ya. Ya. Daripada nanti mereka-mereka bertanya, suaminya orang Samoa ya, suaminya orang STJ, enggak. Beliau sudah dengan kehidupannya sendiri, saya sudah dijalani masing-masing. Jadi untuk kalian semua tolong, J, Bapak, Ibu, Mbak, Kang Mas, Papih, Pak, Bapak, Ibu, kalau komen, iya, soalnya semua kalau komen gitu, Mas. Suaminya di Samoa. Nah, ini aku dapat teguran juga dari Mbak sebelah. Tolong dong, ini pacar saya loh, kok disebutin? Oh, ngono, iya. Jadi mbok-mbok, mas-mas, apa-apa nggak usah tanya untuk yang masa lalu. Iya. Tanyanya yang tuh sekarang aja. Aja. Nah, ini itu, Mbak, tadi ada yang lupa, Mbak. Apalagi? Tenaga seorang cewek itu kalau nyopir dalam satu bulan itu kuat berapa kali PP, Mbak, Jakarta Wonogiri? Sebenarnya kuat-kuat aja sih, Mas. Kan nyopirnya enak ya, Mas, jadi. Terus istirahat ya? Ya kan, cuma dari Cikampek, kalau nyopet tengah ya, dari Cikampek itu sampai rumah makan, itu cuma berapa jam sih gitu. Terus rumah makan nanti di-upload lagi, atau sebaliknya kalau dari Wonogiri itu kan dari pool sampai rumah makan gitu. Rumah makan sampai sini itu udah ganti masak. Istirahat ya? Iya. Berarti ya untuk perusahaan Agra Mas, apa Mbak? Harapannya pastinya ya lebih memajukan lagi armadanya, terus karena Agramas itu kan tuan rumah ya, tuan rumahnya Wonogiri sebisa mungkin ya, tapi mudah-mudahan lah mendatangkan bis baru lagi dengan fasilitas yang lebih bagus lagi, yang lebih nyaman lagi gitu, karena tuan rumah itu kita harus membuka dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Tambah sukses aja lah. Iya, oh iya, ada yang nyelip, Mbak. Apalagi? Salamnya untuk semua sopir, di semua PU bus. Kagem mas-mase, mas-mas sopir, mbak-mbake, kagem ibu, kagem mbak semua ya, driver. Pokoknya kalau nyetir itu kita mesti hati-hati, tidak usah emosi, terus pokoknya bersama. Tetap solid juga ya, Mbak, meskipun beda PO ya. Oke. Mungkin gak usah diutamakan gini ya, gak usah uber banter. Okay. Sementing tuh penumpang tuh nyaman, sampai selamat, nanti ada lawan suatu apapun gitu. Karena kita kan waktu sih, kita kan pulang pengennya jenguk keluarga gitu. Terus apalagi kalau kita naik bis sama pengemudi yang salah, cuma dia mikir egonya apa, Mas? Ya sendiri. Pokoknya aku kepengennya banter gini-gini. Enggak, itu salah. Kasihan mereka. Tentunya tetap hati-hati ya. Iyalah, harus tetap hati-hati. Utamakan keselamatan. Mungkin cukup itu sih pertanyaan saya.
sih. Jodoh enak tuh yang satu ya.